pembelajaran dan pendidikan terhadap anak kita. Kita tadi sudah lihat sendiri ada anak-anak yang di sudah tampilan perform dari anak-anak. Saya pikir anak-anak yang diapresiasi semacam ini akan semakin termotivasi untuk lebih berusaha. Harapannya anak itu masih perlu motivasi anak itu dari sehingga nanti ketika capaian hari ini diapresiasi akan jadi modal untuk lebih berprestasi di jenjang pendidikan. Terima kasih Pak. Oke. Kematan di hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman mengadakan wisuda tahfidzul Quran, launching buku dan pelepasan siswa kelas 6. Diikuti berapa peserta? Pesertanya kalau pelepasan siswa kelas 6 196. Yang di wisuda tahfidz kurang lebih ada 140 siswa. Sedangkan yang launching buku ada 9 buku yang di launching. Ini dari mana aja Pak? Mungkin kelas apa? Apa begitu? Kalau wisuda tahfidz mulai kelas 1 hingga kelas 6. Kalau launching buku ini dari talent literasi mulai kelas 1 sampai kelas 6. Di launching buku ini juga sekalian penganugerahan ada salah satu siswa yang masuk di lomba tingkat nasional, yaitu menulis surat untuk presiden. 25 siswa terbaik se Indonesia atau tingkat nasional. Kan membedakan itu dua kali ini dengan tahun yang kemarin apa? Sebetulnya tidak ada yang membedakan karena setiap tahun ada pelepasan siswa kelas 6 dan tapi juga ada launching buku. Yang membedakan hanya siswanya saja. Launching buku apa Pak? Apa? Buku apa gitu? Ada puisi, ada apa itu, atau puisi, ada juga karya siswa gabungan ya. Ada apa itu, ada cita-cita pendek dan sebagainya. Harapan ke depan apa Pak? Dengan adanya ya, harapannya untuk anak-anak yang... Harapannya anak-anak yang satu yang pelepasan siswa kelas 6 semoga nantinya menjadi siswa kebanggaan SD Muhtas yang lulus dan juga nanti mengikuti jenjang yang lebih tinggi di SMP. Semoga nanti cita-citanya bisa terus berkembang dan semoga cita-cita nanti bisa tercapai. Untuk tahfidzul Quran yang diwujud hari ini, semoga nanti hafalan juznya itu semakin tahun semakin bertambah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk yang launching buku, semoga anak semakin termotivasi untuk meningkatkan pengembangan literasinya untuk menulis buku lebih banyak lagi. Sekolah atau madrasah dan lulusan dari satuan pendidikan perlu diterbitkan SK penetapan kriteria kelulusan bagi peserta didik. Mengingat satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 4. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammad. Memperhatikan tanggal 7 Juni 2024. Memutuskan. Pertama, menetapkan dan mengesahkan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru SD Muhammadiyah 1 Taman tahun ajaran 2023-2024 memutuskan dan menetapkan bahwa
siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Taman tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 99 siswa-siswi dinyatakan lulus 100%. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada peserta didik untuk diketahui. Ketiga, bila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan akan segera dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di taman tanggal 10 Juni 2024 bertanda Kepala SD Muhammadiyah 1 Taman Rahadian Arif Rahman SSMAP NBN 963. Surat keputusan SD Muhammadiyah 2 Taman. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Taman nomor 134 garis miring SDN 2 garis miring 2024 tentang penetapan kelulusan dari satuan pendidikan SD Muhammadiyah 2 Taman tahun ajaran 2023-2024 menimbang bahwa dalam rangka menetapkan ketentuan kelulusan dari ujian sekolah atau madrasah dan kelulusan dari satuan pendidikan perlu ditentukan SK penetapan kriteria kelulusan bagi peserta didik. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kelas 1. Ananda Hensa Lahya Rupanda binti Bapak Panaan Wihanyanto kelas 2A. Ananda Arsila Ayuninda Rafita Putri binti Bapak Haji Prasetyantoro kelas 2F. Kategori Jus 30 dan Arwahman Ananda binti Bapak Ahmad Saifuddin SP kelas 2B. Kategori Jus 30 Ananda Aisyah Hana Malaysia Peti binti Bapak Budi Priyo Prawoto kelas 2B. Kategori Jus 30 dan Ahmad Ananda Ganesha Krishna Pali Jakak Syukur bin Bapak kelas 2F. Ananda Reva Tirania Rumaisa binti Bapak Andana Arista Rampanita SE kelas 2F. Kategori Jus 30 Ananda Duela Adwa Yaksana binti Bapak Yudi Prianto kelas 2G. Kategori Jus 1 dan 30 Ananda Muhammad Adnan Syafa bin Bapak Muhammad Zulkarnain ST kelas 2G. Kategori Jus 30 Ananda Anissa Ayu Al-Nasar binti Bapak Elvin Nuku Alim SPD kelas 2H. Ananda Ashraf Rajendra Pravita Putra bin Bapak Haji Prasetyantoro kelas
21 lintang air Saraswati dari kelas